Halo kawan-kawan semuanya, welcome back to Yeremia The Elrida Channel yang pastinya. So, opening baru. Karena gue memikirkan kayak guys tuh udah terlalu banyak kan, jadi kayak gue kawan-kawan aja yang pastinya. So, ini kan udah pagi ya, tadi gue udah bangun pagi, cuman gue belum mandi aja ini ya kan. Udah pagi, terus gue udah nyiram tanaman apa segala macam dan sekarang waktunya gue masak. Kalian penasaran kan gue mau masak apa, kayak gitu. So, don't forget to subscribe, like, comment, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian yang pastinya, oke? Okay? Bantu supportnya kawan-kawan semuanya. Akhirnya bahan-bahannya gue udah ready semuanya, apa segala macam. Terus tinggal... Kalian penasaran kan gue mau masak apa, apa segala macam? Makanya jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian yang pastinya, oke? Okay? Teman-teman semua alias kawan-kawan. Ini gue mau masukin minyak dulu. Kayaknya api kebesaran deh. Kok minyaknya jatuh? Berat. Oh enggak belum. Ternyata belum. Jadi bahan-bahan yang gue pakai itu ada tempe, terus tahu, terus ada bawang putih, bawang merah. Terus bumbu utamanya bukan krisis, paling gue pakai ini dikit, gula, garam paling, sama saus tiram karena ini masih banyak banget, jadi kayak udah gue pakai aja deh, gue pakai yang ada aja gitu. Saatnya kita masak. Sini aja kali ya. Terus yang pertama kita ngoseng-ngoseng. Bawang putih dan bawang merah. Ya, sampai warnanya ke coklat-coklat begitu ya, sampai warnanya ke coklat-coklat. Maaf ya, dapur gue berantakan. Kayak kalau kayak gini dulu tuh kayak hampa gitu rasanya. Gue masukin tahunya pertama, tempe itu terakhir karena apa? Karena tadi belum digoreng. Jadi harus gue memutuskan tahunya itu terakhir karena mau gue kasih air gitu. Sebenernya kayak tahu gini doang, mau gue merah mau putih tuh gue tuh kayak udah enak gitu, kasih ayam karena itu udah melar, enak biasanya tuh tadi gue ngemasak kayak gitu, kayak apa kayak gue baru ingat, kayak mata gue masih ada tempe gitu. Jadi udah deh gue pake lagi sama ini daripada gak kepake ya kan. Terus kita siapkan air. Sebenarnya sih tadi air dulu ya. Namanya gimana ya? Improvisasi. Ya namanya juga improvisasi kan. Gua airnya tuh gua pakai kayak segelas. Did you hear that? Baru tempe.
habis ayam baru tempe, baru tahu. Harusnya tuh kayak gitu, cuman kayak ya gimana ya, ya udah lah ya. Ah, gue besarin apinya. Nih, kita masukin tempe. Sumpah sih ini maksudnya tuh gue masak beneran ini banget, gila. Kan kayak udah apa yang ada gitu. Oke, gue tambahin air lagi deh, setengah gelas. Oke. Kurang ya, kurang. Oke, satu gelas deh. Biar dia nyahu. Nah, begini kali ya. Itu kayak benar-benar baru gitu. Si siapa namanya? Oh, ternyata udah langsung ada muka. Gua gojros. Sebenarnya kalau ditambahin kecap biar lebih mantap. Siapa yang suka kayak gitu? Ah, kecapnya habis cuma dikit. Oke, ya udah lah ya. Kita pakein Roykio. Gue kan karena tipikal orang yang suka masakan itu medok-medok gitu. Jadi kayak apa tuh harus gue bayar tuh. Kalau gak medok tuh kayak gak enak. Ya gak sih? Gila lah. Gila kan bentar lagi selesai. Udah gue tunggu dia agak busuk gitu. Gue gak tau mau dia busuk berapa lama.
Kan kita harus incit terlebih dahulu. Apa kamu yang pas? Agak asin ya. Asin. Sumpah asin. Karena kalau ditambahin toge lagi ya lebih enak. Terus ini tuh tempenya jelek banget, pecah-pecah. Oh my god. So yummy. Kamu lihat gak kayak gimana? Nih kayak gini. Ada, inilah dia, ya kan? Jadi kita tinggal nunggu dia matang, karena tempe ini enggak gua goreng kayak gitu loh. Kita kan digoreng dulu setengah matang atau segala macam, tapi ini tidak. Jadi ini masak ala-ala rumahan kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman kawan-kawan semua. Jadi gua menunggu dia nyusut dulu, kawan-kawan. Kan sembari kita menunggu dia matang apa segala macam, kita kecilin dulu apinya. Oke. Kita taruh piring-piringnya kotor tadi kita pakai ke tong sampah. Enggak lagi loh, ke kamar mandi. Karena gue nyuci di kamar mandi. Terus gue sambil apa namanya? I wanna make a coffee because I need a coffee. Terus apa lagi? Udah kita bikin kopi aja dulu ya kan. Mungkin setelah gue kalau bikin kopi udah matang, habis itu kita maturkan. Karena gue belum nyapu, gue udah lapar. Jadi kayak lebih-lebih gue masak dulu gitu. Gue kayak agak-agak sebel gitu, agak-agak kotor. Ini sama gelas tadi yang kita pakai, kita cuci ya kan. Beginilah ya. Gak punya duit, adanya cuman bahan makanan itu. Soal tuh tahu yang itu, tahu itu kan udah digoreng, ibu udah nyantang kayak gitu. Bokap gue kayak bawa oleh-oleh tahu mateng. Iya, sama bawa susu, susunya basi. Ya ampun, gue kesel banget ya, karena kemarin tuh udah gue panasin, cuman gue lupa gue masak lagi. Kan itu susu kayak harus rajin-rajin dipanasin ya. Nah ini gue lupa panasin. Jadi ya begitu deh. Jadi gue bikin kopi buat Syahset. Gue senang banget, kayak gue ngerasa oh my god, ini kan yang dinamakan morning person. Jadi kayak gue tuh tadi ngejemur pakaian apa segala macem, gak ngejemur pakaian sih, kayak lebih jemur spray. Karena spray gua habis gua cuci ya gitu. Kayak ya ampun, 3 hari sekali gua nyuci spray. Kayak ada orang tuh di TikTok apa di mana gitu ya, dia kayak nyuci ganti spray tuh 3 hari sekali gitu. Gua mentok-mentok kayak seminggu sekali. Bahkan itu kan inget seminggu sekali. Bahkan kayak bisa sebulan sekali. Tapi enggak sering ya, sebulan sekalinya kayak jarang gitu. Kalau misalnya kayak gue lagi malas banget ganti spray kayak gitu,
malah saya terus gue pelihara. Gue tuh sebenarnya masih ada ayam apa segala macam, tapi kayak gue cuma makan tahu tempe itu karena gue literally gue cuma dikasih duit 70.000 sama bokap gue. Jadi ya gue masak apa adanya. Terus ini aja tahu tempe itu dari bokap gue tuh sekitar 2 minggu yang lalu. Kurlap tuh 2 minggu yang lalu kayak gitu. Karena gue masih ada tahu gitu loh. Gue masih ada tahu, tempe dan lain sebagainya, cuma tuh tahu gue lebih jelek. Paham gak sih lo? Ya semoga kalau gue ada rezeki ya. Ah kesel banget, memori gue penuh. Memori gue habis dan akhirnya gue kelar makan. Kelar masak kayak gitu loh. Apa sih, berisik banget ya menurut gue. Dan waktu itu gue mau nonton Warintil, karena kemarin gue belum nonton Warintil, jadi kayak sekarang aja gue tonton ya kan. Inilah ya hasil masakan gue dan makanan gue, daripada mau lihat nggak nih. Strada, ini dia masakan yang aku buat kawan-kawan semua nih, semoga enak ya. Enggak, maksudnya ini enak, gue udah cobain, enak nih ya, gue cobain ya. Medok banget. Medok banget rasanya, sumpah deh, gue udah gak ngerti lagi. Memang paling enak sama nasi sebenarnya. Cuman mohon maaf ya, ini terlalu asin. Kayak, wah si garamnya agak gila sih, kayak emang gue pengen kawin kayak gitu loh. Cuman kayak gimana, gue mau kawinin anak orang kalau gue gak pedit, mau makan apa anak orang ini. So, jadi gue mau makan dulu. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang pastinya, oke? Bantu terus channel aku, kawan-kawan semuanya, oke? Bye-bye, see you in the next video.